Malapetaka ziarah Yahudi di Israel, puluhan tewas, 100 luka. Sedikitnya ada 38 orang dinyatakan tewas dan 100 orang dinyatakan luka-luka dalam peristiwa tersebut. Yahudi dalam perspektif Al-Quran dan kepastian kehancurannya di tahun 2022. Tidak sedikit Al-Quran berbicara tentang Bani Israel, watak dan moral mereka serta para nabi dan sejarah mereka. Surat-surat Makkiyah, surat Al-Quran yang diturunkan pada fase Mekah dipenuhi dengan pemaparan sejarah tentang kisah-kisah mereka. Siksaan Fir'aun terhadap mereka dan kondisi mereka pada masa sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surah-surah Madaniyah yang diturunkan pada fase Madinah membicarakan tentang sikap mereka terhadap dakwah Islam dan kenabian baru. Hakikat Yahudi dan kekufuran mereka kepada Allah serta pembunuhan mereka terhadap para nabi dan kecintaan mereka pada kehidupan dunia. Ketika berbicara mengenai Bani Israel, Al-Quran menghubungkan antara watak dan moral Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan watak dan moral leluhur mereka yang hidup pada zaman Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Zakaria alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kelicikan, kedurhakaan, sikap memusuhi dakwah Islam dan ajakan tauhid yang dimiliki Bani Israel adalah warisan dari watak dan perilaku buruk nenek moyang mereka. Sejarah memaparkan orang-orang Yahudi adalah sekelompok kecil manusia dengan mitos-mitosnya yang meresahkan dunia. Al-Quran menggambarkan perilaku mereka dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu atau kikir, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Namun demikian, di antara orang-orang Yahudi tersebut ada manusia-manusia pilihan. Al-Quran memuji mereka dengan kesalehan, ketakwaan dan sikap tauhid mereka. Al-Quran memandang mereka sebagai kekasih-kekasih Allah dan kita pun diajak untuk mencintainya. Mereka adalah memang orang-orang yang diberi petunjuk dan menyeru pada kemuliaan, kesalehan dan ketauhidan. Namun jumlah mereka sangat sedikit, hal itu dikisahkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di antara orang-orang yang saleh itu adalah para nabi dan rasul seperti Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman, Zakana, Yahya dan Isa alaihissalam. Di antara mereka juga ada beberapa orang yang dikisahkan Al-Quran dengan semangat keagamaan dan jihad mereka seperti Talut. Sejarah manusia mukmin Bani Israel adalah sejarah terang dan terpuji. Ia merupakan bagian dari sejarah Islam kita yang terang. Ia adalah sumber kebaikan, peringatan dan pelajaran bagi kita sebagai seorang Muslim. Kita lebih berhak.
untuk dekat dengan mereka ketimbang Bani Israel sendiri, karena kita mempunyai satu tauhid keimanan yang sama. Sedangkan sejarah Bani Israel yang lain adalah sejarah hitam kelam tentang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengingkaran pada kebenaran, mendustakan para rasul, membunuh para nabi, melanggar perjanjian, menolak aturan, dan berlaku kriminal, zalim, dan merusak. Sekilas tentang Yahudi Israel dan Zionisme, bangsa Yahudi atau bangsa Israel adalah kata yang merujuk kepada bangsa keturunan Israel, nama lain dari Yakub alaihissalam. Israel dalam bahasa Ibrani berarti hamba Tuhan. Yahud sendiri merupakan nama salah satu putra dari Nabi Yakub, Yahuda. Kata Yahudi sendiri sering rancu apakah sebagai bangsa atau sebagai agama. Hal ini wajar saja karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama Yahudi hanya untuk bangsa Yahudi atau Bani Israel. Israel untuk konteks sekarang adalah sebagai negara. Negara Israel Raya, Eret Israel, adalah cita-cita Zionisme, yaitu negara yang meliputi tanah antara dua sungai. Impian ini disimbolkan lewat bendera Israel, bintang David yang berbentuk segi enam. Zionisme merujuk pada kata Zion, merupakan nama salah satu bukit di Palestina. Zionisme merupakan satu ideologi dan gerakan yang dicetuskan oleh Theodor Herzl. Untuk mewujudkan cita-citanya ini, mereka menggunakan berbagai cara, termasuk merubah kitab suci mereka, Taurat. Pedoman yang mereka gunakan dalam menjalankan keyakinannya berdasarkan pada Talmud, yang pandangan-pandangan para rabi, pemimpin agama Yahudi, termasuk diperbolehkannya mengadakan pembantaian, pengusiran, dan pengerusakan kepada bangsa Palestina yang Jams, jelas telah sah kedudukannya sebagai sebuah bangsa dan negara. Karakteristik Bani Israel, satu, memiliki perilaku sosial yang menyimpang. Al-Quran memaparkan semua bentuk perilaku buruk Bani Israel terhadap bangsa lain, terhadap nabi mereka, dan terhadap mereka sendiri. Mereka sampai berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan perkataan dan perilaku buruk mereka dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka lah yang dilaknat. Sebab apa yang mereka katakan itu? Mereka juga mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Inilah kebenaran ungkapan Al-Quran tentang perilaku sosial Yahudi yang sakit. Bahkan di antara mereka sendiri selalu ada perselisihan, permusuhan, dan kebencian yang tidak akan akhir sampai hari kiamat. Memang agaknya mereka bersatu padu dalam mencapai tujuan, padahal mereka sebenarnya dalam kondisi terpecah belah, saling membenci. Hal itu disebutkan dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 14. Permusuhan antar mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka terpecah belah. 2. Pengecut. Di antara sifat Bani Israel yang terkenal adalah sifat pengecut. Sifat ini sangat kentara dalam setiap perilaku mereka. Sifat ini telah mengakar di dalam struktur kejiwaan mereka. Penyebabnya adalah kecintaan mereka yang sangat terhadap dunia dan ketakutan mereka terhadap kematian. Al-Quran menceritakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 96. Karena kecintaannya pada dunia, mereka tidak berani mempertahankan kehormatannya. Mereka lebih mengedepankan kehinaan daripada kemampuan demi kelangsungan hidupnya. Mereka rela dicemooh orang lain. Mereka tidak berani berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Al-Quran mengisahkan Sita, mereka ketika bersama Nabi Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, setelah perjuangan panjang dan melalakan terbebas dan kekejaman Fir'aun, sampailah mereka gerbang di tanah suci akan membuat hidup mereka muih.